urusan rangkulan Bang Surya dan Pak Soebul Imam itu hanya masalah kecemburuan. Masalah kecemburuan, karena saya memang tidak pernah dirangkul seerat itu. Tetapi sehabis saya menyampaikan sambutan, saya akan saya peluk erat Bang Surya. Lebih erat dari beliau memeluk Pak Soebul Imam. Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus. Tapi sekali lagi, juga semua itu kembali pada niatnya. Kalau niatnya itu untuk komitmen kenegaraan, apa yang salah? Kalau rangkulan itu untuk komitmen kebangsaan, apa yang keliru? Sangat bagus sekali apa yang dicontohkan oleh Bang Surya. Apa yang salah? Apa yang keliru? Kalau rangkulan itu untuk komitmen persaudaraan, untuk komitmen kerukunan, untuk komitmen persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Apa yang keliru, apa yang salah? Itu bagus sekali. Benar enggak? Betul enggak? Dan biasa candaan seorang sahabat yang sudah dekat seperti itu biasa. Kalau saya ngomong seperti biasa, jangan ditanggapi kesana kesini. Ada yang curiga, ada yang sinisme, ada yang gak percaya. Apanya yang salah?